saya senyap sampai bulan 8 ni, tengok dulu macam saya takut dia ke danau kan. Aku tak nak buat kena pun lagi sini. Dia ada kan desa. Kenal dia. Kenal dia. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaja'al lahu iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Sungai Rahmah Luar, yang saya kasihi Tuan Imam Tuan Bilal AJK-AJK Masjid Biro Dakwah Masjid, yang saya sayangi dan saya cintai juga para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh warga Sungai Rahmah Luar. Jika ada salah dan silap ataupun terkurang daripada saya, mohon diberikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Oh, dia punya dialog tu penat ke? Okey, baiklah tuan-tuan. Saya cuba tenangkan diri sikit sebab tadi saya beritahu dah ustaz, hari ni saya bertembung dua ceramah. Lepas bagi salam tadi tengok orang telefon, saya ada ceramah satu lagi rupanya. Tersilap pandang lah. Tapi salah diri sendiri lah sebab saya tak tulis. Saya duk harap kat WhatsApp. WhatsApp pula-pula hilang pula, tak backup. Habis semua nombor telefon. Saya tak tahu sampai bila kuliah saya ni. Jadi tak apalah, pengajaran untuk diri saya lah. Okey. Jadi tuan-tuan, alang-alang kita berada di tahun baru ni tuan-tuan, tahun baru, tahun Islam baru ni tuan-tuan, bulan Muharram ni, kalau tuan-tuan perasan, ni tak payah, kita tak payah berkenalan lah sebab saya datang sini dah banyak kali. Daripada saya belajar dekat kuis tu, sampailah ada anak saya tu kat belakang yang duk lari-lari tu, anak saya lah tuan-tuan, jangan tarik telinga dia tau. Minggu lepas ada AJK Masjid, tarik telinga dia, duduk diam. Dia excited tengok ayah dia depan ni. Selalu dia duduk tengok depan TV ya, dia tengok real ya. Tu anak saya dah kan. Okey. Maknanya daripada saya sebelum kahwin lagi sampailah dapat jodoh kahwin tu, anak saya dah ada. Maknanya dah lama lah saya ceramah kat sini, jadi tak payah perkenal diri lah. Kita straight to the point boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, hari ni kita berada dalam satu Muharram. Bulan Allah sebut dalam Al-Quran ada 12 bulan. Allah sebut dalam Al-Quran bulan ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampailah apa, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram balik lepas tu. Kalau tuan-tuan perasan dan saya juga perasan, kenapa Allah letak peristiwa korban yang baru-baru ni, yang masjid ni buat berapa banyak korban? 21. Ush, banyak. Soalan saya, kenapa peristiwa korban tu Allah letak di hujung sekali bulan Zulhijjah? Kenapa? Mesti ada sebab dia tuan-tuan. Kenapa Allah tak letak korban tu bulan Muharram sekarang? Kenapa Allah tak letak bulan apa, korban tu bulan Syawal, bulan apa, Zulkaidah? Kenapa Allah letak bulan Zulhijjah? Mesti ada sebab. Kemudian dahlah korban tu duduk di hujung sekali,
Lepas tu masuk pula bulan Muharram, bulan ramai orang berubah menjadi baik. Hijrah, hijrah. Macam biasa tuan-tuan, saya dah bagi tahu dah daripada awal dulu saya ceramah kat sini, saya takkan cerita kat tuan-tuan Nabi Muhammad daripada Mekah pindah ke Madinah. Yang tu kita dah dengar lama lah tuan-tuan. 2022 ni kita nak maju ke depan, cerita tu tak apalah, nanti ustaz-ustaz lain cerita. Tapi point saya hari ni kita nak ambil, saya ada bagi dekat saya tak hantar poster dekat AJK, tajuk kita Hijrah Satu Pengorbanan. Hijrah ni tuan-tuan, dari segi bahasa ada apa? Perpindahan daripada Mekah ke Madinah, itu dari segi bahasa lah, pindah tempat ke tempat. Contoh yang kita boleh ambil, hijrah ni bukan bermula zaman Nabi Muhammad sahaja tuan-tuan. Hijrah ni bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Buktinya ustaz, buktinya Nabi Adam berpindah tempat daripada syurga ke bumi. Hijrah yang pertama. Kalau tuan-tuan susun 25 orang rasul tu, Nabi Adam ada hijrahnya. Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh pun ada juga hijrah. Dek ni hijrah tempat dulu. Hijrah Nabi Nuh berhijrah macam mana? Nabi Nuh naik atas kapal sampai ke tempat lain. Hijrah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Hijrah tak? Hijrah. Ingat tak ketika mana Siti Sarah beritahu dekat Nabi Ibrahim? Ni kita buat dialog sikit lah. Abang, bawa Ismail dengan Hajar jauh sikit daripada sini. Sebab apa? Sebab dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim dapat anak, dengan Siti Sarah lambat sikit dapat anak. Jadi dia kecewa lah, suami yang sama tapi dengan dia tak ada anak lagi. Abang, bawa Hajar jauh sikit daripada sini. Nabi Ibrahim tak tahu nak ke mana. Maka Allah beritahu Ibrahim, bawa anak dan isteri kamu pergi ke mana? Mekah. Zizar'in, Allah sebut Mekah yang kering kontang, tak ada apa, kosong tanah, tanah pas, apa, padang pasir yang kering kontang. Nabi Ibrahim jalan kaki tuan-tuan. Hijrah tak? Hijrah juga. Lagi apa lagi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf. Sekali lah ni Yaakob, Nabi Yaakob dengan Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf anak Nabi Yaakob. Hijrah tak? Hijrah. Ketika mana Nabi Yusuf duduk dah jadi istana, apa, dalam istana raja tu, Nabi Yaakob dan adik-beradik dah berpindah ke istana. Wah, hijrah. Hijrah lagi esok. Tu dah dia kena untung lah orang yang buat lagu ni kan, dapat pahala dia kan. Kalau kita nak sebut satu-satu tak ingat kita lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Ini sepupu kan, Musa, Harun. Nabi Musa kan anak Harun, hijrah juga kan daripada Madian. Ada cerita kan, ha, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang famous lah, yang tu yang famous lah, semua orang tahu lah kisah Nabi Muhammad berhijrah tu. Okey, jadi tuan-tuan, itu sedikit tentang hijrah tempat. Hijrah dari segi bahasa, perpindahan tempat daripada Mekah ke Madinah. Dari segi hadis pula, dari segi hadis, maksud daripada hadis adalah perubahan sikap akhlak seseorang daripada buruk menjadi baik, daripada yang baik menjadi lebih baik. Itu adalah hijrah dari segi hadis. Dari segi Al-Quran pula ada, ada banyak. Dari segi Al-Quran pula ada Allah sebut dalam ayat tentang hijrah. Lupa ayat dia, tapi ada, tentu boleh cari nanti. Ayat tu maksud dia macam ni, sekiranya seorang tu berhijrah di satu tempat, Allah akan luaskan rezekinya. Maksud hijrah kat sini, Allah luaskan rezeki. Contoh, tuan-tuan dekat sini yang ada dalam masjid ni, tak semua orang dalam ni orang Selangor, orang Sungai Raman. Ada yang dia asal daripada Kelantan, dia hijrah datang ke sini. Tengok Allah bagi dia buat bisnes, ada rezeki dekat KL ni. Dia bukan orang Sungai Raman, dia orang Johor tapi dia pindah kat sini. Macam saya orang negeri lain tapi pindah kat sini. Rezeki macam mana? Jadi samalah semua orang, bukan semua orang sini, betul tak? Jadi bila pindah kat sini, Allah bukakan rezeki. Yang tu dari segi Al-Quran. Tapi kat sini tuan-tuan, apa yang kita cerita tadi, dua saja yang boleh guna sekarang. Perpindahan tempat ke tempat dah tak boleh lah, sebab Nabi kata la hijrata ba'da fath,
tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada hijrah. Mana kita pindah ke tempat ni dan tak dipanggil hijrah lah. Hijrah yang penting yang kita nak sama-sama hari ni. Apa dia? Hijrah perubahan akhlak diri kita daripada buruk menjadi baik. Ha, daripada sebelum ni tak datang masjid, datang masjid. Tuan-tuan, baru-baru ni saya dapat satu tajuk ceramah berkaitan dengan mulianya orang yang mengimarahkan masjid. Ni alang-alang saya cerita ni, kita ambil lah pengajaran. Saya tak apa, kesimpulan saya buat. Tuan-tuan, tapi itulah cerita kemuliaan orang orang masjid ni, semua dah datang masjid dah. Sepatutnya cerita orang yang tak main masjid lah. Ni ada live kah masjid ni? Ada, nanti boleh potong masuk TikTok lah. Tapi tuan-tuan okey kalau tengok macam ni? Risau pula saya. Dia fokus lah, maaf hijrah lah. Hari pertama kita apa? Tuan-tuan tahu tak? Lepas ni kita rasa seronok lah datang masjid lagi. Tuan-tuan, mulianya orang yang datang masjid ni, dia tergolong orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah. Innama ya'muru masajidah, ya'muru orang yang memakmurkan, orang yang apa datang ke masjid ni, orang yang tanda-tanda dia salah satunya orang yang beriman. Itu salah satu tanda. Tapi tuan-tuan, saya ada satu kisah nak share dengan tuan-tuan. Ada seorang budak lelaki di zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan bayanglah zaman Sayyidina Umar ni macam mana. Ketegasan Sayyidina Umar tu macam mana. Sebab itulah Nabi sebut apa? Kalau ada Nabi selepas aku, Umar adalah Nabi itu. Makna dia, power punya pemerintahan Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Okey. Bila zaman pemerintahan Sayyidina Umar ni, ada seorang budak lelaki. Budak ni setiap hari dia akan pergi masjid waktu subuh. Setiap waktulah dia pergi. Satu hari waktu subuh dia bangun, dia nak pergi masjid. Contoh nak main masjid Sungai Ramai contoh. Macam sekarang kita masjid ada jalan. Zaman Sayyidina Umar mana ada tar lagi. Mana ada. Beberapa lepas Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak ada jalan lagi. Makna dia gelap gelita time tu. Jadi bila dia bangun pagi, mungkin dah dalam pukul 5 pagi tu dia bangun, dia siap mandi, dia pakai baju, dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia berjalan kaki lah nak ke masjid. Dalam keadaan pagi tu tak nampak, dia jalan-jalan-jalan-jalan, dia nampak ada lubang-lubang, dia cuba lompat-lompat-lompat, dia ingat dia lepas. Boom, dia jatuh dalam satu lubang. Bila jatuh dalam satu lubang tu, dalam lubang tu ada lecak. Lecak boleh faham macam ni, lecak. Lecak ni macam air kotor lah kat situ kan. Bahasa utara ni air acak. Orang tak faham pula air acak tu apa. Ha. Macam baru ni lah saya pi roti canai. Mamak kat sini pun dia tak faham utara. Saya kata minta roti canai tu koh cerai ya. Dia bagi cendol kat saya. Lain mana tu, payah tu, takut tak faham lah kan. Okey, jadi tuan-tuan, ada lecak tu, dia jatuh, boom, kena baju dia basah. Tuan-tuan mengaku dengan saya, tuan-tuan, tak payah ambil waktu subuh. Kita start motor nak pergi masjid, 2 kali, 3 kali start motor tak hidup, tak datang masjid lah. Betul tak? Kita pun start je, alamak, start kereta pun tak boleh start motor, Allah, 2 kali, 3 kali tak makan. Tak main lah. Waktu lah, waktu zuhur. Ni waktu subuh, baju ni penuh dengan air kotor ni. Dia bangun, dia balik ke rumah, dia mandi balik, dia pakai baju baru, dia pakai kopiah, dia pi kali kedua masjid. Dia jalan kali yang kedua, dia lompat-lompat, brup, jatuh sekali yang kedua. La ilaha illallah. Dia buat apa? Dia fed up, tuan-tuan. Dia putus asa lah. Tak. Dia bangun balik. Mana dia? Hebat sungguh lah Sayyidina Umar punya pemerintahan. Sampai budak zaman tu pun dia punya macam ni, punya dia punya apa, akhlaknya, dia punya kesungguhan dia nak ke masjid tu. Dia pun bangun, dia balik ke rumah dia, dia mandi balik, dia pakai baju elok balik, dia datang balik ke masjid. Bila dia datang balik ke masjid, dia nak jatuh. Dia tak jatuh, dia nak jatuh sekali lagi. Bila dia nak jatuh, ada seorang lelaki pegang tangan dia, tarik dia, jom ikut aku pergi masjid. Dia bawa jalan-jalan-jalan-jalan, sampailah ke masjid. Maka budak tu pun naik ke masjid. Budak tu tanya, pakcik,
jomlah naik masjid sama kita semayang sama-sama. Alah kamu naiklah semayang dulu. Lagi aku datanglah. Pakcik, semayang jemaah ni 20 kali anda darjat dah. Dia duduk tarbih pakcik tu pula. Pakcik tu kata, tak apalah kamu semayang dulu. Tarbih lagi. Sebenarnya budak, aku ni setan. Oh, sudah. Oh. Jadi terkejutlah budak tu. Eh, setan. Kamu setan bawa aku datang masjid. Kenapa? Ha, maka setan tu pun ceritalah. Dia kata apa? Waktu kamu jatuh kali pertama tu, aku saja nak tengok kamu jadi macam mana. Sebab aku yang bagi kamu jatuh. Time tu aku saja sengaja tunggu kat situ, saja nak bagi kamu jatuh. Aku ingat kamu dah putus asa, tak nak datang ke masjid. Rupa-rupanya kamu bangun, kamu balik rumah, kamu mandi, nak datang balik ke masjid. Rupa-rupanya time tu Allah ampun segala dosa kamu. Kamu datang kali kedua, aku sengaja tunggu kat situ. Aku tengok, aku nak bagi kamu jatuh kali kedua. Pop, kamu jatuh dalam lubang tu. Aku ingat kamu putus asa. Rupanya kamu naik balik, kamu balik mandi, kamu nak pergi lagi ke masjid. Rupa-rupanya time tu Allah ampun segala dosa ahli keluarga kamu. Semua dosa Allah ampun ahli keluarga. Kali ketiga aku tunggu kat situ, tapi aku pegang kamu. Kenapa budak tu? Sebab aku takut bila kamu jatuh nanti, Allah ampun semua ahli apa, semua penduduk kampung. Jadi aku tak nak bagi kamu jatuh, aku tarik kamu datang ke masjid. Poin dia dekat sini tuan-tuan, belum sampai ke masjid lagi. Okey, sekejap, saya takut orang salah faham. Sekejap lagi duduk naik motor buat corner jatuh dalam lubang pula lagi, bahaya juga. Sebab dalam kuliah ni dia ada tiga jenis manusia. Yang pertama, yang hari tu saya beritahu kan, dia duduk luar dia tak faham, dia masuk dalam dia faham. Oh, yang ni cantik. Oh, bincang pasal ni, okey dia faham. Yang kedua, dia duduk di luar dia tak faham, dia masuk dalam tak faham-faham juga apa yang kita bincang hari ni. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga ni paling saya takut. Dia duduk luar dia tak faham, masuk dalam salah faham. Oh, bahaya, bahaya tuan-tuan. Bahaya je ni. Orang cerita tuan-tuan, air yang terbaik selepas air zam-zam adalah air kolah masjid. Dalil dekat mana? Sebab Nabi, bila Nabi apa berwuduk dekat masjid Nabi tu, Nabi akan hirup sikit telaga masjid ataupun air kolah masjid tu, Nabi akan hirup telan sikit. Itu sunnah Nabi. Salah faham dekat mana? Dia baru teringat hadis tu dekat bulan Ramadan. Oh, dia teringat sebelum Ramadan, dia tak ingat sunnah tu. Ramadan tengah, ya Allah, baru teringat asal sunnah ni. Jangan batal puasa time tu buat, tak boleh. Ha, tu salah faham tu risau. Bukan maksud saya tuan-tuan kena kona bagi jatuh lepas tu ulang balik, tak. Makna dekat sini, niat nak datang masjid saja Allah dah ampun dosa lah. Tu nilai orang yang nak datang masjid. Macam tuan-tuan lah, datang masjid bagus lah tuan. Okay, lagi yang kedua, bila datang masjid pula ada beberapa masalah. Okay, saya kita kaitlah dengan hijrah ni tuan-tuan. Ha. Ada beberapa masalah. Ialah dekat masjid ni ada macam-macam kategori orang, betul ya? Ada seorang budak ni. Nah, dicerita juga ni, ada cerita juga. Ada seorang budak, dia lelaki. Setiap hari dia akan ikut ayah dia pergi masjid sembahyang jemaah dekat masjid Sungai Ramal, contoh. Dan esok tu ayah dia terkejut. Kenapa? Anak dia beritahu dekat ayah dia, "Ayah, rasanya esok tak nak datang masjid dah." Ayah dia kata, "Kenapa ni? Selalu datang masjid dengan ayah." "Sebab dekat masjid ni bukan macam ni lah tuan-tuan. Cerita ni, okey, kita kait dengan hijrah sikit. Tuan-tuan, kita nak berubah jadi baik. Kita nak berubah, kita baik nak berubah menjadi lebih baik. Hijrah ni tak perlu ambil pandangan orang lain. Perbetul diri kita dulu tuan-tuan. Kalau hidup kita nak tengok pandangan orang lain, sampai bila-bila kita tak boleh baca Quran. Contoh, salah satu contoh. Apa tua-tua baca Quran ni? Orang mengaji daripada darjah 2 pandai baca Quran. Nampak macam mana hidayah dia sampai umur 60? Tak boleh nak kata apa. Bila kita dengar cakap orang, sampai bila-bila kita takkan boleh ubah. Duduk talaki sama-sama. Wa iza kita baca gagak, orang lain baca laju. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang kita
sampai kat giliran kita kan, macam macam apa Ramadan hari tu, geng laju sepatutnya duduk dengan geng laju, geng yang slow duduk dengan geng-geng slow aja, sebab takut geng laju marah geng slow. Berlaku tak? Berlaku dekat masjid rumah saya. Mak bergaduh, baca Quran pun bergaduh tuan-tuan. Kenapa? Dia lajulah, dia bacalah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Oh, sampai kawan sebelah. Kawan sebelah gagap sikit. Gagap nak buat macam mana? Dia baru nak mula baca. Sebab tu payah kalau gabung satu geng. Sampai dekat member sebelah tu, dia diam lama sikit. Dia tengok kawan tadi. Saya kena baca. Ya, memanglah. Dah giliran dia, dia boleh buat tanya pula. Saya, ya betul baca. Zalikal kitabu la raib. Zalikal kitabu la raib fi hudan. Tuan-tuan, bergaduh ni. Dah tahu tak pandai, duduk grup lain. Oh. Last sekali dua-dua tak datang masjid. Nampak tak? Point dia dekat sini. Jangan berhenti, jangan putus asa. Macam budak tadi, dia tak putus asa. Diri kita kuatkan semangat. Tuan-tuan, orang boleh cakap apa pun kat kita. Pakai serban tutup telinga orang kata, pakai serban buka telinga pun orang kata, bagi duit dekat mak ayah pun orang kata, anak tak bagi duit dekat mak ayah pun orang kata, lagi apa lagi, pakai baju biru pun orang kata, apa-apa, ada anak orang kata, tak ada anak orang kata, kaya orang kata, miskin orang kata, datang masjid orang kata, tak datang masjid orang kata, semua orang kata. Nak berubah, fokus diri sendiri tuan-tuan. Kita ni point dia dekat mana? Dia tak nak datang masjid dah, malu. Sedangkan Allah bagi banyak pahala dekat dia. Apa dia? Dia ulang banyak kali zalika kita pula. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betul? Maksudnya setiap huruf tu dapat berapa pahala? 10 pahala. Dia ulang 5-6 kali jadi berapa puluh pahala. Itu menunjukkan apa? Orang-orang yang baru nak belajar Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran, pahala dia lebih banyak daripada orang yang lancar baca Al-Quran. Allah bagi. Jangan pandang dengan pandangan orang sebelah. Orang pandang kita, oh bodoh tak kerti baca. Tak. Allah bagi pahala banyak kita berbanding dia. Jadi faham tuan-tuan? Tu kita berubah diri kita. Jom kita tengok sama-sama. Jadi cerita ni boleh guna. Tuan-tuan duduk kat pejabat boleh, dekat masjid boleh, dekat mana? Surau boleh, dekat dalam masyarakat boleh, dalam organisasi boleh, semua boleh cerita ni. Budak tu kata apa? Ayah, esok ni sekejap, saya ceramah macam ni tuan-tuan okey ke? Okey, duduk tengok macam ni risau tengok ni. Boleh ke utara pekat sangat? Boleh lah. Okey. Ayah, esok tak nak pergi masjid lah. Kenapa? Ayah, dekat masjid tu nampak ada banyak jenis orang. Ayah dia cerita kenapa? Ada seorang pakcik tu, kerja dia duk suruh orang tu buat tu buat ni je, suruh dia kot. Ada seorang lagi pula menyembang. Time untuk imam tengah semayang belakang, duk menyembang lagi kat belakang, tak semayang lagi. Ustaz tengah ceramah, duk menyembang lagi. Dia kata, budak tu duk tengok lah kan. Yang seorang lagi main handphone, tengok TikTok. Ustaz tengah ceramah. Yang seorang lagi kat belakang tidur, tentang kaki macam tu. Rasanya tak nak pergi masjid dah ya. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia tengok kehidupan dekat masjid sama macam kehidupan dekat luar. Jadi dia tak ada keistimewaan. Maka ayah dia kata boleh dengan satu syarat. Elok contoh dekat sini. Syarat dia ialah kamu kena bawa satu gelas air ni yang penuh dengan apa, cawan ni penuh dengan air. Bagi penuh, dan esok pagi subuh kamu pergi ke masjid, pastikan air ni tak tumpah sikit pun waktu kamu balik sampai dekat aku nanti. Air tak apalah, dia pun kata senang lah, bagi dia kata senang je. Dia pun penuhkan air kat sini, dia pun berjalan pergi masjid, letak air tu, dia pun semayang, dengar ceramah apa semua, lepas tu dia balik, dia bawa balik. Air dia tanya, macam mana tadi kat masjid? Ayah, air setitik pun tak tumpah ayah. Ayah dia kata apa? Aku bukan tanya ayah tu macam mana, aku tanya dekat masjid tadi macam mana. Oh, dia nampak, dia nampak lah ayah dia buat macam mana. Tapi saya minta maaf tuan-tuan, ada orang persoal juga. Salah seorang ni saya. Saya tanya kat ustaz saya, ayah dia tak pergi masjid ke? Sebab ayah, mungkin ayah dia pergi masjid lain kot. Kan, kita tak tahulah. Mungkin ayah dia pergi masjid Sungai Ramai dalam. Dia ada anak dia Sungai Ramai luar, contohlah kan. Ayah dia macam mana tadi kat masjid? Ayah, air setitik pun tak tumpah ayah.
mana esok tak payah pergi masjid lah. Ayah dia kata, aku tanya kamu tadi macam mana kat masjid, maknanya berapa orang yang menyembang tadi, berapa orang yang main TikTok dalam masjid tadi, berapa orang yang tidur dekat belakang tadi, berapa orang yang hina-menghina dalam masjid tadi, berapa orang yang kutuk-mengutuk tadi. Anak dia kata, ayuh tak perasan pula tadi. Maknanya dia apa? Yang ni aku nak ajar kat kamu, jaga fokus diri sendiri. Kalau kita nak fokus orang lain, sampai bila-bila takkan habis, dekat mana pun ada. Sebab tu depan Kaabah pun ada orang mencuri, kan? Depan Kaabah pun boleh buat bisnes. Nak cium Hajar Aswad? Jom. Tuan-tuan pun ikutlah. Kawan saya kenal baru ni. Cium. RM50. Depan Kaabah boleh buat bisnes. Macam mana tu? Ha, makna dia apa? Untuk berhijrah menjadi lebih baik, dia tak perlukan orang lain. Kita kena perlukan kekuatan diri kita sendiri. Boleh tuan-tuan? Okay. Nak azan lah, macam mana? Lagi berapa minit? 5 minit. Masjid ni lepas azan boleh sambung sikit kan, macam mana? Sebab saya memang tak sempat sembahyang Isyak dengan tuan-tuan. Saya ada satu lagi program dekat Shah Alam. Boleh sambung lah? Okay. Jadi tuan-tuan, itu serba sedikit tentang hijrah. Okay, lagi satu tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah juga selalunya ustaz-ustaz dia akan cerita tentang Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang tu mungkin ustaz lain akan cerita nanti. Cumanya saya nak ambil satu lagi kisah seorang Nabi yang berhijrah, dan kisah ni sangat impact dalam kehidupan saya, dan kalau tuan-tuan baca pun akan impact dalam kehidupan semua orang tuan-tuan. Kisah dia ialah kisah seorang Nabi. Kalau tuan-tuan tengok, baru-baru ni bulan lepas kita bincang tentang, okey tuan-tuan tengok, nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizab bin Ma'ad bin Adnan. Adnan turun ke bawah, semuanya riwayat yang sahih, tak ada khilaf langsung. Atas Adnan khilaf para ulama, ada beberapa orang. Atas khilaf Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Bulan lepas kita bincang sebelah sini. Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Seorang nama Nabi Ismail, turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa korban pun turun Nabi Muhammad, okey? Okey. Satu lagi kita sambung, iaitu Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf. Tuan-tuan, buka dalam semua kitab sirah, carilah mana ada nabi yang semua direct keturunan dia tu rasul. Tak ada. Kalau ada pun Nabi Adam dengan Nabi Syis, tu pun terputus juga dekat situ. Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, direct Nabi. Tuan-tuan buka dalam Quran, Nabi Yusuf ada 12 orang adik-beradik. 12 orang adik-beradik, kata ulama, diangkat menjadi Nabi selepas Allah ampun kesalahan abang-abang. Jom kita tengok sama-sama, boleh? Okay. Saya duduk takut dia berkelip-kelip tu. Sebab ada masjid, dia tak suka ceramah lama-lama. Sini okey ke? Kadang-kadang berhenti awal pun orang marah juga. Sini tuan-tuan target pukul berapa makna hijrah ni? Target pukul berapa? Jangan pukul 10, takut dengar macam 10 kan? 9 boleh? Sebelum pukul 9 boleh? Okay. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran ni tuan-tuan, ada satu surah, surah yang menceritakan kepada kita tentang mimpi menjadi kenyataan. Surah yang menceritakan kepada kita daripada seorang remaja sampailah dia tua, sampailah dia dewasa. Dalam Al-Quran ni juga ada satu surah yang menceritakan kepada kita tentang jatuh bangun hidup manusia. Nama dia ialah surah Yusuf, tuan-tuan. Tuan-tuan, surah Yusuf ni tuan-tuan, kalau kita tengok awal-awal ayat dia dah cerita dah Nabi Yusuf bagi. Tadi saya laju lah sebab semua orang dah tahu kisah Nabi Yusuf. Saya laju ambil poin-poin penting sahaja. Tuan-tuan, Nabi Yusuf mimpi, ya abati, wahai ayahku, aku mimpi 11 bintang termasuk bulan dan matahari tunduk sujud pada aku, ayah. Makna dia, dia jadi nabi. Ayah dia bagi tahu, Yusuf jangan bagi tahu dekat abang-abang yang lain. Sebab apa? Nabi Yusuf, sebahagian riwayat kata ada 3 orang isteri, sebahagian riwayat kata ada 2 orang isteri. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi Yusuf ada 12 orang adik-beradik, 10 daripada ibu yang lain,
dua daripada ibu yang lain. Dua ni Nabi Yusuf dan adik yang nama Bunyamin. Boleh-boleh lah, okay. Tak kisahlah dua ke tiga ke, yang penting ni 10 ibu yang lain, dua ni ibu yang lain termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin. Okey. Bila Nabi Yaakob ni tahu anak dia tu Nabi, dia ada perasaan sayang lebih sikit dekat anak dia. Macam kita lah, tak salah kita sayang lebih. Kita ada 5 orang anak, yang seorang ni kita ada sayang lebih sikit dekat dia. Sebab Nabi Yaakob pun buat benda yang sama juga. Sayang lebih sikit. Mungkin dia ni ada istimewa sikit, kita sayang dia lebih. Jadi Nabi Yaakob ni sayang lebih dekat Nabi Yusuf. Syaitan mula buat perangai. Dia mula bagi nampak dekat abang-abang yang lain. Diringkaskan cerita, tuan-tuan tahu kan, dia orang bawa Nabi Yusuf pergi jalan-jalan. Ayah, kami nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan ni, boleh tak? Nabi Yaakob kata takut kena makan dengan serigala. Abang-abang Nabi Yusuf kata, ayah, sebelum Yusuf dimakan oleh serigala, kami akan makan serigala dulu. Makna dia apa? Nak bagi yakin dekat ayah ni. Tak apalah, bawa Yusuf jaga dia elok-elok. Sampai di perhujung jalan, kata ulama, Maulana Bukhari kata, silap saya. Di bukan di hujung jalan, sejauh mata memandang. Mata kita ni takat mana je boleh tengok hujung tu, ya, tak ada lepas tu lah, hujung tu je. Sejauh mata memandang, abang-abang dah mula buat tolak sikit, apa, tolak kepala, pendang dekat belakang, dah mula lah. Sampai di hujung dah start pukul lah. Dalam Quran sebut, waqala kabiruhum, kata abang yang sulung, nama dia Yahuza. Dalam Quran tak sebut nama Yahuza, kata ulama lah nama dia Yahuza, tapi dalam Quran sebut abang yang sulung ni, waqala kabiruhum, abang yang sulung, cukup, kita dah janji tadi, kita nak buang Yusuf dalam perigi sahaja, dalam telaga sahaja, bukan kita nak bunuh dia sampai mati. Maknanya apa? Maknanya abang-abang Nabi Yusuf yang lain pukul Nabi Yusuf hampir mati, tuan-tuan. Sebab itulah bila mengandung, bila mengandung, oh, menantu kita mengandung ke, kita mengandung kan, kita akan baca dua surah ni. Satu surah Maryam, satu lagi surah surah Yusuf, ya, surah Yusuf kan. Surah Yusuf ni baca untuk apa? Ha, macam masjid semalam dia kata baca untuk jadi handsome. Oi, handsome tu satulah. Memanglah, tapi tak boleh jadi hidung Arab lah, kan. Kita orang Melayu dia jadi memang macam hidung jambu ni juga. Ha, azan dulu sini kan. Ha, kita azan dulu, ha. Kita sambung dalam 5 ke 10 minit tu kita balik boleh. Semayang lah, kita semayang lah. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baik, kita sambung. Kat mana tadi? Sejauh mata memandang. Bila sejauh mata memandang, kat mana tadi? Okey. Abang-abang Nabi Yusuf pukul Nabi Yusuf hampir-hampir mati. Saya rasa bukan kat situ. Hidung ni. Hidung jambu ni. Okey. Jadi tuan-tuan, baca surah Yusuf ni bukan untuk anak handsome sahaja. Kalau baca 10 kali, 20 kali pun, 30 kali sehari pun, dia keluar muka orang Melayu juga. Dia tak jadi orang Arab, tuan-tuan. Dia orang Melayu juga. Jadi tuan-tuan, baca surah Yusuf ni kata ulama, selain daripada untuk rupa paras yang cantik, berkat Nabi Yusuf, apa surah Yusuf ni, salah satunya ialah nak bagi tahu dekat anak dalam kandungan ni, ingat atas dunia nanti kamu akan ada adik-beradik, dan adik-beradik kamu pun akan bergaduh. Contoh tadi, saya sekarang tengah praktikal di Mahkamah Rendah Syariah daerah Hulu Langat. Ada orang datang kat saya tadi, dia kata pasal faraid je pun benda dah Allah perintah dalam Quran, kenapa tak nak bagi kerjasama untuk buat apa yang Allah perintah? Nampak tak? Benda yang dah tahu-tahu benda tu, bergaduh adik-beradik, bergaduh pasal sebiji motor je. Nampak tak tuan-tuan? Lagi tuan-tuan, banyak lagi benda yang bergaduh dengan adik-beradik pasal harta lah terutamanya. Bagi tahu juga ni, surah Yusuf ni bagi tahu bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh. Nabi Yusuf bergaduh, bergaduh. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Yusuf ditolak jatuh dalam perigi, sebelum Nabi Yusuf jatuh dalam perigi, dia orang buka baju Nabi Yusuf dulu, letak tepi, dan Allah sebut dalam Al-Quran, bidamin kadzib. Bidamin kadzib ni darah, darah ni damin, kadzib ni bohong, palsu, darah palsu. Sup, dia curah dekat baju Nabi Yusuf. Dan bila Nabi Yusuf duduk dalam telaga tu, dia orang sembunyi di satu tempat. Tengok tiba-tiba ada rombongan daripada Mesir. Raja Mesir, rombongan Raja Mesir ni datang tengok, waqala hadza bashar. Sorry, waqala hadza ulam. Ada budak ni dalam lubang ni. Angkat, bila angkat, abang-abang Nabi Yusuf nampak, ada orang angkat Yusuf ni, macam mana ni? Jom kita pergi sama-sama kat sana. Bila sampai saja, apa berlaku tuan-tuan? Apa abang-abang Nabi Yusuf kata? Ni orang gaji kami. Dah lama kami cari dia. Rupa-rupanya duduk sembunyi dalam telaga ni. Tak guna punya orang gaji. Lepas tu, apa rombongan tu kata, lepas tu kamu nak buat macam mana dengan orang gaji kamu ni? Okeylah, kami jual dia. Bisamanin baksin. Dalam Quran sebut, bisamanin baksin. Jual harga terlalu murah. Tuan-tuan, kita bergaduh dengan adik-beradik tak sampai jual lagi tuan-tuan. Ni dalam Quran cerita sampai jual adik-beradik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila jual, diringkaskan cerita, dia orang balik ke rumah Nabi Yaakob dalam keadaan Allah rekodkan dalam Al-Quran, apa dia? Aisyaan yabkun, pura-pura menangis. Ayah Yusuf kena makan dengan serigala. Ayah dia ambil baju tu, ditunjukkan bagi baju. Ayah tengok baju ni. Ayah dia tengok baju. Ayah dia kata apa? Inni ashkubath innama ashkubathi wa khuzni ilallah. Betul kan? Ayat 80. Tak, saya tunjuk. Takut salah baca. Nabi innama ashkubathi wa khuzni ilallah. Dah 86. Ni 70. 86. Jangan tuan
Sebab doa ni bagus ni tuan-tuan untuk kita. Ha. Innama 7086. Ha, ni saya tunjuk kat tuan-tuan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Maksud dia apa? Sesungguhnya aku serah segala duka cita aku semua pada Allah. Soalan saya, kenapa Nabi Yaakob perlu kata macam tu? Ayah Yusuf kena makan dengan serigala ni. Dia tengok baju. Aku serah segala duka cita aku semua pada Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu anak dia tipu dia, tuan-tuan. Dia tahu anak-anak dia lain tipu dia. Sedih, kecewa seorang bapak bila anak tipu dia. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran ni bukan turun untuk zaman Nabi Muhammad saja tuan-tuan. Sempena hijrah ni, saya merayu kepada tuan-tuan, jom sama-sama kita baca Quran balik tuan-tuan. Walaupun saya tahu dalam ni ada orang yang sehari tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, setahun tak baca Quran, 10 tahun tak baca Quran. Jom tuan-tuan, saya merayu kita bacalah Quran sama-sama. Sempena hijrah ni, berubah kita, diri kita jadi baik untuk kita baca Quran sama-sama. Sebab semua masalah tuan-tuan ada dalam ni tuan-tuan. Semua ada dalam ni. Kalau kita kecewa dengan anak kita, tipu kita, dia pergi cyber cafe, kita ingat dia pergi sekolah. Allah sedihnya ustaz, anak saya suka, bohong saya ustaz. Dalam Quran, anak Nabi Yaakob, tipu Nabi Yaakob. Makna dia apa? Anak siapa? Anak Nabi. Saya yang bukan Nabi ni, anak saya boleh jadi lagi teruk daripada anak Nabi Yaakob. Faham tak? Kita ni yang bukan Nabi ni, anak-anak kita boleh jadi lagi teruk. Tapi tengok macam mana Nabi tu selesaikan masalah dia tuan-tuan. Sama juga macam Nabi Nuh. Ustaz, cerita ada orang kata, ustaz anak saya tak dengar cakap saya. Tadi cakap bohong. Ni tak dengar cakap saya. Dalam Quran ada cerita, irkam mana? Anak, jom naik dengan aku atas kapal anak. Sa'awi ila jabal. Dalam Quran sebut, anak dia jawab, sa'awi ila jabal, ya'simuni minal ma. Aku akan berenang sampai bukit sana, ayah akan selamatkan aku daripada banjir. Om, datang ombak, brum, mati habis anak dah. Tapi kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Nuh tuan-tuan, Nabi Nuh persoal. Kalau kita tengok sambungan kan, anak dia mati, terduduk Nabi Nuh, innahu min ahli, tu anak aku tu ya Allah. Maksud dia macam tu, tu anak aku, aku ni Nabi, sekurang-kurangnya bagilah selamat. Maksud dia macam tu lah, bagi, innahu min ahli, tu anak aku ya Allah. Allah balas balik, innahu laisa min ahli, tu bukan anak kamu. Wa innahu amalan wa irusoleh, berangai dia tak elok akhlak kat sini. Allah highlightkan kat situ. Jadi sama lah kita hijrah, berubah diri kita, akhlak kita menjadi lebih baik. Okey, sambung sikit tuan-tuan, 5 minit. Jadi tuan-tuan, semua benda ada dalam Quran. Ada tak hari ni orang yang, minta maaf tak bahasa ni agak kasar, tapi bahasa, ada tak orang yang tak ada anak? Ada? Orang panggil bahasa dia mandul, ada tak? Minta maaf tak ada niat, demi Allah tak ada niat nak sakit hati siapa-siapa pun. Sebab sensitif ayat dia ni. Ada tak orang yang mandul dalam dunia kita? Ada? Dalam Quran ada tak orang yang mandul? Allah beritahu, ada. Bulan lepas kita dah bincang apa dia? Bukan bincang kat sini lah, mungkin ustaz dia dah bincang. Ibrahim, isteri kamu Sarah mandul, Allah beritahu. Siti Sarah, Allah beritahu mandul Siti Sarah tu. Tapi macam mana Nabi Ibrahim dapat anak juga dengan Siti Sarah? Ha, macam mana? Ha, tu dia ada satu lagi tajuk lah, nanti saya bincang. Tapi point dia Allah bagi dah. Allah bagi juga Ishak, Yaakob, Yusuf tu, keturunan semua Nabi. Lagi special tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, semua benda ada dalam Quran, cuma nak cari dengan cari, tak cari je tuan-tuan. Jom tuan-tuan, ada apa-apa masalah, bacalah Quran tuan-tuan. Hidup kita ni macam surah Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Kita hidup berjalan, pop jatuh dalam telaga, naik balik, jumpa dengan Zulaikha ni sambil saya sambung. Jumpa dengan Zulaikha pula, kena fitnah pula, masuk dalam penjara, jatuh lagi. Hidup kita macam ni tuan-tuan. Ya tu. Sebab tu waktu saya masuk hospital hari tu kan, saya tanya ke doktor, jantung saya okey ke duk macam tu? Dia kata okeylah ustaz. Cina, doktor Cina. Kalau you mau hidup you macam tu, straight saja, tak jatuh bangun, you matilah, dia kata kat saya. Hidup kita mesti ada jatuh bangun ya tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita jatuh, kita kena ingat tak semua benda yang jatuh benda tu tak elok. Hari ni hujan kan? Hujan jatuh daripada langit untuk kehidupan yang baru. Jom kita tengok sama-sama. Bila jumpa dengan Zulaikha, masuk dalam penjara, jumpa dua orang member. Seorang ni mati, seorang lagi Nabi Yusuf beritahu pada dia, dia bebas juga. Nabi Yusuf kata, nanti kau keluar nanti beritahu dekat raja aku pandai terjemah mimpi. Keluar lupa pula, tak guna punya member.
lupa nak beritahu. Bila keluar, belas kali baru teringat beritahu dekat raja. Yusuf pandai terjemah mimpi. Time tu raja mimpi, lembu kurus telan lembu gemuk, bijirin daripada tangkai terabur bawah, maknanya akan berlaku kemarau. Boleh saya laju tuan-tuan? Okey. Sebab ada benda penting kat ujung. Jadi bila jadi macam tu, Nabi Yusuf terjemah mimpi dan Nabi Yusuf diangkat menjadi raja muda Mesir, diringkaskan cerita lagi. Minta maaf tuan-tuan. Saya laju. Abang-abang Nabi Yusuf ni tuan-tuan, Nabi Yaakob dah buta mata. Nak buat pertukaran barang, sistem barter, tukar barang dengan pihak istana. Bila jalan saja pergi sampai istana, Nabi Yusuf kenal tu abang-abang dia yang datang. Dan dia tanya, mana adik saudara kamu seorang lagi nama Bunyamin, baru boleh buat proses tu. Balik pula pujuk ayah, ayah kami nak bawa Bunyamin, bawa jumpa raja boleh. Ayah kata takut jadi macam Yusuf, kami mohon ayah, merayu kat Nabi Yaakob, bawa juga, bawa. Bila bawa saja, janji dengan ayah jaga Bunyamin elok-elok, jangan jadi macam Yusuf. Sampai saja Nabi Yusuf nampak adik dia Bunyamin. Nabi Yusuf buat plan, masukkan perkakas raja di dalam beg Bunyamin. Diringkaskan cerita, pertukaran barang pun berlaku. Bahkan dalam riwayat sebut, bukan tukar barang, raja bagi barang, raja tak ambil pun barang dia orang. Bagi sampai dekat pintu guard lah, contoh kan, pintu guard istana. Pegawai kata, berhenti, kamu semua ni bukan datang untuk tukar barang, kamu semua ni adalah pencuri. Kami datang dalam keadaan hati yang suci, kata abang-abang Nabi Yusuf. Kamu pencuri, kalau betul ada dalam ni pencuri, pencuri tu akan ditinggalkan di sini. Cek, diringkaskan cerita, jatuh cawan raja daripada beg Bunyamin. Kamu pencuri, kamu ditinggalkan di sini. Merayu, tolonglah, kami dah janji dengan ayah untuk bawa balik Bunyamin. Tak boleh. Dia orang pun semua balik. Nabi Yusuf jumpa abang, adik dah. Kenal lah, aku ni abang kamu. Diringkaskan cerita, Nabi Yaakob minta juga abang-abang dia merayu dekat raja untuk datang balik. Datang balik kali yang kedua, apa berlaku tuan-tuan? Nabi Yusuf tanya, apa berlaku dekat adik kamu nama Yusuf? Hal anta Yusuf? Adakah kamu ini Yusuf? Naam, kata Nabi Yusuf, aku Yusuf. Wahadha akhi, ni adik aku Bunyamin. Yusuf, kami minta ampun, minta maaf Yusuf. Ayah buta dekat rumah, jom balik sama-sama Yusuf. Nabi Yusuf balik ya tuan-tuan? Tak balik. Dia dah berhijrah dah tadi, dia tak balik. Dia buat apa? Dia buka baju dia, dia bagi ayah cium baju ni. InsyaAllah mata yang buta tu akan celak kembali. Cumanya tuan-tuan, walaupun cerita ni ada dalam Quran, kita tak boleh buat dekat adik-beradik kita macam tu. Ada benda yang boleh ikut, ada benda yang tak boleh. Contoh, satu baju tadi lah, buka bagi kawan kita yang duduk ICU tu cium, memang jalan terus eh? Baju pun belacan, tak okey. Yang kedua yang tak boleh ikut apa dia? Minggu bulan lepas kita bincang tentang sembelih. Wahai anak, aku mimpi kamu sembelih kamu. Madha tara, kata Nabi Ibrahim kat Nabi Ismail. Anak pula duduk universiti baru lepas dengar ceramah. Ayah, kalau yang tu lah ayah mimpi, buatlah, orang tak kenal, tak boleh lah. Tak boleh lah, mimpi tu dia tak boleh. Nabi saja. Okay, jadi tuan-tuan, bila Nabi Yusuf tak balik, dia kirim baju sampai depan rumah tu. Nabi Yaakob dia macam, dia buat macam tu, aku dapat bau Yusuf, kata menantu-menantu Nabi Yaakob. Ayah, cukuplah, Yusuf dah tak ada. Nabi Yaakob kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Maka datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Yusuf masih lagi hidup ayah. Ni bajunya ayah. Ayah cium baju ni, mata ayah akan nampak. Nabi Yaakob pun cium, mata pun nampak. Bila nampak, mata nampak, Nabi Yaakob tengok dekat menantu dia tadi. Kan aku dah cakap, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ayah, Yusuf ajak ayah dan ibu, kita semua pindah ke? Pindah ke tempat dia, istana. Pindah. Bila pindah saya tuan-tuan, tentang kan, ni boleh kaduk ceramah lagi ni? Risau takut orang marah boleh? Tuan-tuan tahu tak asal usul Israel tu macam mana? Tuan-tuan baca detail Israel tu, rupanya lepas Nabi Yusuf meninggal, Nabi Yusuf, kerajaan Mesir ketika itu bagi satu tanah dekat ni, boleh cerita ni boleh, Israel kan, semua orang anti Israel kan, tak apa kan, tanah untuk tempat ahli keluarga Nabi Yusuf. Selepas abang-abang dia tu ada keturunan lagi, keturunan Bani Israel tu, dia mula naik goh, dia mula naik goh. Sampai kan dalam riwayat sebut, keturunan ni dia orang pi dekat pasar beli barang, tak nak bayar duit. Sebab apa? Sebab ahli kerabat raja juga. Start tu lah Israel mula naik, sampailah hari ni. Tu dia ada sejarah dia lah, sejarah. Bukan Nabi teruk, tapi yang boleh gitu.
ada dia ada panjang lah cerita dia tuan-tuan. Nanti ada rezeki saya cerita tuan-tuan lah. Dia atas cerita ada cerita tu tak syok lah. Okey, jadi tuan-tuan sambung. Bila sampai saja ke sana, Nabi Yusuf ni habis lah tuan-tuan tau. Nabi Yusuf letak ibu dan ayah dia di singgah sana raja dan abang-abang dan yang lain sebelah orang tu berdiri dalam keadaan tunduk pada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kata apa? Ayah, ni mimpi aku ayah. Apa dia? Sebelah bintang termasuk bulan dan matahari tunduk sujud pada aku ayah. Sikit nota kaki kat sini. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, betul tak tadi saya kata kat tuan-tuan, surah Yusuf dia bermula dengan mimpi. Kan? Mimpi boleh jadi kenyataan tak tuan-tuan? Boleh, tapi dia tak boleh jadi hari ni mimpi esok jadi kenyataan, tak boleh. Mimpi hari ni ayat yang ke-100 baru jadi kenyataan. Jatuh dulu, pukul dengan adik-beradik dulu, naik dulu, masuk dalam penjara pula, barulah jadi kenyataan. Samalah juga tuan-tuan, kita manusia orang lelaki ni, Allah bagi mimpi petanda akhir baligh. Betul lah, mimpi. Mimpi apa? Mimpi kahwin. Oi, kenapa mimpi kahwin? Sebab nak kahwin nanti lagi 33 tahun. Mimpi kahwin umur 13, kahwin umur 33. Sepatutnya Allah bagilah mimpi syurga. Nah, kenapa bagi mimpi kahwin? Sebab apa? Nak beritahu perkara yang paling important untuk kita tempuh sebelum nak lepas ke syurga nanti adalah fasa perkahwinan, kata ulama. Ramai orang gagal di situ tuan-tuan. Ramai. Sikitlah saya bagi kat sini ya. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak statistik negeri Selangor? Selangor hari ini 100 orang akan nikah, esok 70 orang akan bercerai tuan-tuan. Kedah macam mana? Perlis macam mana? Pulau Pinang macam mana? Tak kisahlah kahwin kan cerai, tapi fasa tu macam mana kita handle tu, tu masalah dia. Okey. Jadi tuan-tuan, bila oh saya tertinggal satu benda. Apa dia? Bila Nabi Yaakob tadi Nabi Yaakob buka mata, anak-anak dia minta ampun dekat dia, betul tuan-tuan? Ayah, kami minta ampun, kami bohong ayah selama ni. Nabi Yaakob kata, aku akan minta ampun pada Allah. Soalan saya, Nabi Yaakob dah minta ampun ke belum? Belum lagi. Dia kata akan minta ampun. Bila? Kata ulama, pada malam Jumaat. Selepas Allah ampunkan dosa semua abang-abang Nabi Yusuf tuan-tuan, kata ulama, ketika mana Nabi Yusuf di hadapan abang-abang di sebelah orang dan ibu ayah dia, ayah, ni mimpi aku ayah, sebelah bintang termasuk bulan dan matahari tunduk sujud pada aku ayah, kata ulama, abang-abang Nabi Yusuf tak boleh jadi bintang kalau abang-abang dia tadi tu bukan Nabi. Maknanya abang-abang ni sebelah orang tadi tu semuanya Nabi selepas Allah ampunkan kesalahan. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk dalam keadaan kegelapan, kita duduk dalam keadaan sedih, kita duduk dalam keadaan tak baik, kita duduk dalam akhlak yang buruk, kita berubah menjadi lebih baik, Allah akan angkat martabat kita. Sebab itulah dalam Al-Quran ni Allah sebut apa dia? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Sari'u, cepat, segera, main cepat. Sari'u ni, cepat. Ila maghfiratin min rabbikum, minta ampun pada aku. Wa jannatin arduha samawati wal ard, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Allah boleh cakap macam tu tuan-tuan. Cepat, main minta ampun pada aku, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-tuan, sebanyak dosa apa yang kita buat pada tahun yang lalu, apa-apa dosa yang kita buat, minta ampun pada Allah dan kita bangun balik untuk berubah diri kita menjadi lebih baik. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Itu sahajalah yang saya boleh share dengan tuan-tuan hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita doa sikit boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada ahli keluarga yang sakit, sembuhkanlah penyakit ahli keluarganya ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur semuanya hadir pada ini dan kebaikan ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami ya Allah. Pemudahkanlah urusan semua penduduk ini di sini ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki
semua penduduk Sungai Ramal luar ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, cemerlanglah pelajaran anak cucu kami, ya Allah. Jangan kau keluarkan kami daripada pintu masjid ini, melainkan kau letakkanlah kami, ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, ibu bapa kami di dalam syurga firdausmu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum hadza wa billahi taufiq. Terima kasih banyak tuan-tuan. Seronok sangat kat masjid tuan-tuan hari ni. Nak dengar suara tuan-tuan sikit boleh, eh? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.